Oke, cek sound, cek sound, cek sound. Ya, kembali lagi. Lahagi dan lahagi. Channel Zivo ya. Zivo, ya gaming pakai satu keadaan. Sekarang kita akan kembali memainkan Pipa 21 put ya. Pipa Ultimate Team. Dimana sekarang gua ya gitulah memainkan champion ya. Cepet ya. Tuh tinggal satu tuh, tinggal sekali menang ya. Tolong, ye. Yeah. ACU ya, sekali menang. Dan sebelum kita masuk pertandingannya, gua pengen yang senior 1 SBC menurut gua cukup bagus kalau misalnya lu main League kan. Dia adalah Andy Lord. Mas Andy. Lord. Lord. Wallet sama Lord the Lord ya. Oke, dia punya stat shootnya yang cukup gila sih menurut gua sih. Sama cuma ke Fiado yang kurang. Berarti dia basically dia enggak bisa shooting itu sih, shooting finesse dia enggak bisa kayaknya. Dia bisa shooting finesse. Jadi bobo shootnya harus shoot power pak. Oke, kita langsung buat saja SPC si Lord. Ini beberapa pemain baru korbanin kayak Bonucci. Bonucci itu untrad untungnya, terus juga Fizzy, Sommel, terus Komen untrad. Jadi kayak nggak gitu juga masih. Gue cuma beli si Akedby sama si masih udah Alberto tuh. Tapi kalau misalnya menurut Footbin dan kolega-koleganya itu harganya 80 sampai cepek sih kesahannya. Dan menurut gue worth it sih. 84 buat 86. Meskipun harus 2 info. Yohoho wes. Langsung aja kita redeem Delot. Muka Delot untuk Delot. Welcome to club Delot. Yuk. Banyak Allah yang mau datang ya. Dan ini by the way gue juga sih milih Twitch. Jadi kalau misalnya pengen lebih tahu tentang gua atau pengen tahu gua streamingnya di Twitch, mau gua datang Twitch gua aja. Oke dan ya, PO time Andy Delot. Welcome to club meskipun dia nggak real pass, tapi yo wes sebagai konten why not? Ya. Oke dia punya set yang itu ya yang tadi gua kasih tahu dan dia mau katanya hai hai yang berarti dia bakal rajin naik dan juga rajin turun di pass. Gua suka sama set ya. Cuma saya dia cuma 3 bintang 3 bintang. Ini berarti kayak Fardy. Kayak Fardy cuma versi Likan. Sama Kof dia kurang. Jadi dia belum enggak bisa shooting finish. Berarti dia power free kick sama outside foot. Berarti dia bisa sebetulnya sosi outside foot shot tuh bahasa dia bisa shooting pakai kirinya gitu. Entah ya. Nanti kita coba di foot champion ya. Kita coba di foot champion. Oke. Okay. Ini squad baru gua tuh di foot champion kali ini di mana enggak ada yang berubah seperti dari starting 11 ini kecuali tentu si Gaya kayak yang gue masukin tim pertama gue ganti nama Kappa dan sejauh ini emang Kappa mainnya bagus banget sih, dia membuat tim gue cukup berwarna lah. Sama ya gue bakal mainin dia di bab 2 kalau misalnya hasilnya cukup bagus sih, tapi kalau misalnya hasilnya enggak tai. Dan juga kalau inget pak sebenernya gue suka lupa soalnya tanpa bisi bc boso yuk langsung starting lawan ya, dan tolong gue cuma plus kayak menang buat goal 2. Oke. Dalam pertama kita ada Zelo FC nih. Oke dia punya Zambarota, dia punya siapa tuh di depan yang Formas ada bahaya nih. Ini berarti kita harus hati-hati sini. KWC dia main-main dia juga main meta, dia punya Mendy sama si Farhan duet meta mau sama Trial lupa tadi sama si Pak sama si Farhan ini juga Gomez. Diego Gomez, Farhan, kalau si Mendy, kalau sampai ada si Mendo fix itu wanted mode ya. Meta ya, itu defense paling meta di foot ini ya, tolong dia defense punya siapa? Oh, dia defense punya Sammy Khedira, punya itu Martinez, Sociedad Dembele, Pacheco dan Abri Zaha, Alessandri nih, berarti dia kemungkinan bakal masukin Cavalo sekali ganti deh. Kenapa bakal diganti kalau kan dia di sweet position waktu bahkan gua ya nanti kita harus tampil menggila ya demi Lord Logales. Duh gak ada itu lagi, gak ada indikatornya di gamenya berubah sangat-sangat rusak. Iya gak nyampe
Duh, ini bahaya sih. Gua harus buang bola dulu. Waduh, belum muncul. Ini dia doang yang muncul. Ah, emang bener-bener nih game rusaknya gila sih. Karas kotai keluar. Oke, ini berarti tantangan nih. Gua gak boleh pakai indikator. Jadi cukup tempat-tempat aja nih. Kayaknya sampai pak. Meskipun indikator gak ada, harus mencobanya. Aduh. Oh bagus Perena. Tolong tidak aneh nih. Bom bola jauh-jauh. Bagus. Jan. Aduh gak nyampe. Ah tidak sampai saya si Ojan. Duh. Bagus jauh di defense. Main gak ada soalnya. Pusing gue nih. Jadi ini kartu lawannya ada loh. Dua sini kayak bukan ada sini. Ini rusaknya kelewatan. Iya, iya. Benerin deh. Ting 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 ting. Oke, untung defense bagus tuh. Aduh, karena ini kalau nggak ada pusing gua. Oke, ya. Mau ada nggak ada, tidak masalah. Survive dulu yang penting. Ya, lari. Aduh, ya nggak bisa, nggak nyampe. Yuk, jadi Robert lo passing ke Wahakin dan Wahakin crossing. Saya nggak bisa. Dah, coba lagi. Duh. Bagus. Bagus, nafas. Nggak bisa, Pak. Wih, ya sampe sebuah gile bisa gitu karena aneh sih memang diem-diem bagus ya bagus dan senang ya akhirnya bisa takut juga buat Ojan ya finally meskipun ini katanya masih belum muncul. Ya, kita survive dulu bung. Bagus. Yuk, yo Felix. Aduh, Hojan udah offset sih. Terlalu maju namun. Noko passing resi. Ya, mulai ngulik-ngulik. Aduh, lu juga lu tuh ngapain ngulik-ngulik? Nah, lu tuh enggak cocok ngulik-ngulik lu. Paksa ngulik-ngulik gua. Ya, masalah. Jan terbosan apa tuh ya bagus lah apa aduh gak nyampe usah sih emang kerasin kayak gitu bos aduh gak nyampe yo wes aduh baik gak nyampe pak. Ya defense dulu pak. Zambarota terobosan ke Martinez. Oke okay, bagus sekali. Defense pun bagus sekali nah. Luar biasa ya. Ya. Ah diam. Ish. Hati-hati. Ways to go, Bung. Untung ya nyampe, Pak. Aduh, tak sampai. Terlalu siksa kamu, nak. Oke, okay. Oh, upside. Bagus sekali. Yuk. Terobosan. Lari, nak. Kempahatan.
Crossing. Ih, nggak nyampe. Yoho, wes. Anel. Ya, kita coba. Aduh, nggak ke dia. Nggak nyampe, ya wes lah. Defense. Defense, 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 defense. Kalau bahasa kampas kan kayak gitu. Bagus. Nyambutan defense. Lari, aduh si Ojan gak nyampe. Wah gak nyampe, ada bola. Tuh, sah. Sama. Mainnya di katot sih, sedih. Nah kita survive. Enggak ya, imbang lah. Cuma itu betulnya balance ini. Gak baik nyerang, gue juga baik nyerang. Lari jat. Tepis. Enggak bisa survive dulu di sampai blok tau aja. Oke. Okay. Aduh. Wis, ya wis, itu skala waktu habis. Satu sahama. Satu si Ojan sama tadi Felix. Sayang sekali, Bu. But it is what it is, loh. Okay. Dan ini udah pakai bagian tambahin sih. Jadi aku mungkin bakal gimana gitu, ya udah. Waktu habis imbang, ya. Mau apa, ya? Lupa, ya. Ya wis lah. Dan kita mulai waktu ya. Gua nggak tahu datin dekat apa bakal muncul apa enggak tuh. Ah muncul, ya gitu dong. Kita buat mereka. Hujan. Saya tak sampai. Ya, itu dikasih indikator harus dimanfaatin pak. Wakin, kasih nak oyat, di oyat. Normal dulu ya kali ya. Dikuakin apa? Oke, okay, Jan. Aduh. Ya, ada offset juga sih. Saya gitu, entahlah. Lupa gua. Kayak gua gitu deh. Nanti gak offset sedih. Duh, dia bagus banget lagi. Tung aja. Bagus Perena. Khusus. Mulik-mulik. Oke, untung gak nene. Apa? Jan, gitu dong. Sebuah again. Kasi Ojan. Dadah. Ketika mau nyoba dapet tapi bisa. Langsung disconnection dia. Bagus lah. Membuat gua jadi gak perlu pusing-pusing lagi mikirin gua dua ya. Cuman yang saya ini gua disconnection kan nih. Gue deh, tolong. Untung itu enggak. Tidak, tapi saya gue bisa nyoba si Lot. Jadi, ya udah. Waktu aja nyetak dulu itu. Dia kayaknya nggak biasa, waktu nggak biasa indikator hilang gitu. Langsung pergi dia. Jadi dia ngalamin yang gue alami sih. Fix. Kalau nggak dia nggak mungkin kayak gitu saya pak. Ini gue pertama si Ojan. Yang bagusnya sih crossing dari Hernandez. Ah gitu itu gue. Kayaknya hampir soalnya. Tapi bagus itu berarti pak. Dan Ojan volley 99 pak. Mau di nerf juga. Masih bisa loh. Susah kalau udah kebiasaan. Jadi saya gue copes gak. Gue si Ojan gak. Kena hotis. Jadi.
Dan tuh ya gue ya si itu gue cepet tuh gue ya si si Felix sebelum si Oja nyetak gol lagi tadi yang buat kita menang akhirnya lo ya. Faktor 2 lagi back, I am back to go to back again to go to okay. Itu dong permainan hidup ya, hidup jangan buat susah okay. Dan udah 1 EM content kalau di gue sih udah 1 EM content berarti apa gue kamar ini pagi-pagi ya. Oh, pagi-pagi sih, pagi-pagi. Oke, hey, ada siapa aja? Coba-coba, ada siapa? Kokelan, sama aku, nah. Ini showdown ya. Ini showdown, apa sih showdown SPC? Gue gak tau kalau buat siapa sih. Kayak kokelan sih. Jadi real fast. Gue lebih pengen buat itu dibanding kokelan. Eh, apa sih pengen buat kokelan maksudnya? Ya revest juga kan. Ya OS. Saya koinnya mahal gak nih? Mahal gak nih bro? Bro 8486. Mahal sih 8486 apa 3 apa ini? Rancis soalnya lupa gue. Pokoknya kan perapatan Ciamis. Wah hajar mahal. Gue nyadar gue. Oke oke. Put party back, kita diajak gambling dong. Kita diajak gambling udah benar-benar mereka tuh benar-benar niat sekali ya. Khusus oh, ini party back. Aduh ada haha aja 4450. Ada pengen gambling, monggo. Jadi pesan tepatnya tuh kan ada was-was lagi. Lu bayangin ya, lu nih. Lo tuh bisa dapet main, lo bisa dapet itu tuh siapa tuh yang rating 77 tuh si itu tuh pokoknya itulah si Davis yang dari itu tuh Davis yang dari AS Monaco bukan Lille kalau salah ya. Ini ya showdown kalau misalnya menang plus 2 ya, bukan plus 3 ya, soalnya di put kemarin tuh plus 3 loh. Sama plus 2. Nah, pertimbangin lagi tuh ya. Oke. Okay. Dadah. Jadi pokoknya itu intinya ya. Ada food showdown. Gimana kalau misalnya gua menjelaskan kokelan apa sih kalau misalnya Spira menang, kokelannya cupcake. Kalau misalnya enggak, ya udah plus 1. Kalau enggak salah kayak gitu deh. Masalah ya, kalau salah koreksi. Kayak menang plus 2, kalah plus 1. Kalau enggak cupcake, kalah. Nah, kita tutup rekaman kita dengan buka pack. Oke, tadi sedikit informasi tentang 6 PM konten. Karena sekarang nih gue bakal buka pack untuk tutup rekaman kita kali ini, dimana tidak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa ya. Terus saya perlu fooder. Oh sah, iya yang ngasih fooder buat gue. Ya ngasih duplikat, iya. Yaudah, dadah. Kan, nanti kan, gak apa gue tuh. Dadah. Segitu aja gue. Jadi intinya gue tadi buat si Pedro, tapi saya gue bisa nyoba pak, karena lawannya keburu Redwood. Cuma intinya dia bakal worth it. Kalau misalnya buat kerjain objektif itu tuh yang ada host owner league kan, nah itu dia bisa masuk tuh. Sama kalau misalnya menurut gue worth it enggak, kerjain aja dulu. Kalau misalnya nggak worth it juga bisa dibuang ke SPC. Gehe tuh ya, supaya rating tinggi sih itu pak ya. Oke lah, sekitar dari gue, terima kasih buat semua yang hampir, dan seperti biasa jangan lupa di dasar komen seperti biasa membutuhkan plus sampai main subscribe ya, udah subscribe bus jangan lupa sekarang. Oke, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.